selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya ini di Eko Dapurku ya. Kali ini saya bagi tahu hari ini hari Selasa, Thursday ya. Kita ada farm dari Titi Eco Farm yang berada di Seremban. Dia menghantarkan ini sayur. Macam ada kangkung, macam nih kangkung ya. Ini dari Titi Eco Farm dia punya. Nah ini macam. Dan ada tauge juga ya, sama dari titik Kofam juga. Dan ini juga, ini sejenis New Zealand spinach atau Tai Wong Miu kalau bahasa Chinese ya. Titik Kofam ada jagung dan Pak Lobak pun ada juga ya, macam ini. Mari saya perlihatkan. Dan ada pai sangko, ada coconut. Ini banyak barang ya yang Titi hanggar. Hai Monique. Oke, terima kasih. Dan nah ada ini online. Ada watermelon. Boleh Kak. Dan ada ini ialah aloe vera ya. Iya Kak, toke tengok dulu ya. Oke, ada tempe. Tadi yang saya ada masak tempe hari ini Shetland ya. Oke, ada banyak lagi dalam peti ini ya. Oke. Oke Kak Mari. Oke, sekarang. Oke Kak Mari. Terima kasih ya, baiknya. Oke, boleh Kak. Sini boleh kasih customer loh Kak Rise Kak. Boleh. Iya lah Kak. Oke. 168 Kak ini. Dia sudah murah 26 ringgit ya Kak. 168. Oh, 13 sama garam, oke. Mari, oke. 168 sama garam, saya punya itu kalkulator mana sih? Tak ada. Oke, jumpa lagi ya Kak. Okay. Ya, bye-bye. Oke, mari saya akan pergi belakang. Kasih tahu hari ini setan yang tadi saya sudah masak untuk menu kita hari Selasa atau Tuesday ini ya. Mari saya akan perlihatkan. Ini satu yang tauge saya tadi sudah masak. Dan satu ini ya kangkung. Kangkung saya masak ini puyi ya. Dan satunya nih mixed mushroom yang semua orang tahu mixed mushroom ini banyak orang suka juga ya. Karena mixed mushroom ini boleh dimakan dengan nasi atau mie, spaghetti dan bihun juga boleh ya. Ini untuk menu kita setelah hari ini ya. Oke, terima kasih dan jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih.